Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengambil tembaga pada dinamo kipas angin dan dinamo angker gerinda. Kita mulai ya, kita siapkan peralatannya. Obeng plus, tang, dan tang pemotong kabel. Oke, kita mulai ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kita buka dulu bautnya. Oke, ini sudah terbuka. Ya, kita ambil kabelnya dulu. Kawan-kawan, setelah terbuka seperti ini, kita yang kita perlukan selanjutnya adalah pisau pemotong batok kelapa atau parang, pokoknya yang besinya agak tebal jadi tidak mudah patah, sama palu. Terus ini kerennya kipas angin tadi, kita masukkan kerennya. Kalau tidak pakai keren nanti besinya akan susah dipukulnya. Oke. Kita cabut satu persatu. Dan ini untuk cara dinamo angker, kita bakar terlebih dahulu untuk membuang lemnya ya kawan-kawan. Ini setelah kita bakar baru bisa kita ambil tembaganya. Kita melakukan cara dengan pakai pisau juga. Nah seperti ini. Ya. Gunakan tang potong. Thank you.
Oke, udah selesai kawan-kawan.